Biasanya orang-orang yang beragama Islam itu biasanya mengadakan nyekar, kalau bahasa ini ke pemakaman itu setiap hari raya. Tapi karena situasi lockdown pandemi corona 19 COVID-19 dan sekarang udah semi, jadi kita baru mengunjungi ke pemakaman orang-orang yang telah mendahului kita semua. Ini di daerah Desa Cilombok, Pamanukan, Kabupaten Subang. Pemakaman ini berada di tengah-tengah pesawahan. Dan sini makamnya kebanyakan sudah dibangun dengan permanen bermacam-macam warna, beraneka warna. Mungkin tujuannya untuk mengabadikan atau mengabadikan apa ya, untuk orang-orang yang masih ada untuk mengunjunginya, jadi tidak susah untuk mencari karena mereka punya ciri khas di makamnya masing-masing. Ini makam yang masih baru. Kita dari Bandung sengaja mengunjungi ke sini, ke daerah Pamanukan. Seujung mata memandang pesawahan, sekelilingnya pesawahan. Dan kuburan ini, pemakaman ini berada di tengah-tengah pesawahan. Nah, teman-teman desa yang masih asri ya, perkampungan yang masih asri, penduduknya bertani, pada umumnya 90% bertani, dan perempuan-perempuannya hampir 60% dia merantau ke luar negeri, ke Arab, ke Malaysia, Korea. Makanya di sini walaupun kampung, walaupun pedesaan, tapi rumah-rumah di sini pada termasuk golongan menengah ke atas, mewah rumah-rumah. Tapi kebanyakannya kosong karena mereka penghuni rumahnya itu merantau ke luar negeri menjadi TKW. Kebanyakan di sini penghuninya suami-suaminya yang bertani. Nah, ini teman-teman review dari satu desa Pamanukan ya, namanya Desa Cilombok.
Desa Silombok, Pamanukan, Kabupaten Subang. Sejauh mata memandang sawah, sawahan. Lagi tajiah ke pemakaman, mendoakan arwah orang-orang tercinta yang telah mendahului kita. Nah, sebegitu review dari satu desa yang kelihatannya sangat sederhana, tapi perumahan-perumahan penduduknya sangat bagus, mewah, karena mereka kebanyakan merantau ke luar negeri menjadi TKW dan berhasil untuk membangun di desanya.